Ah, masih pagi, tugas udah banyak banget ya. Elah. Masih pagi, tugas banyak banget ya. Gue nunggu si Dendi aja dah ngerjain. Mbappe scored a goal of his own early in the second period. Ada tugas nih. Absen dulu dah. Semoga hari ini tugasnya nggak perlu dikerjain pakai laptop. Baru juga diharapin nggak pakai laptop, tugasnya malah pakai laptop. Mau ngerjain laptop nggak ada, tapi kalau nggak ngerjain nggak dapet nilai. Yaudah gue tanya bully dia dulu deh. Alhamdulillah dikasih keringanan. Si Dendi, tugasnya udahan belum ya? Gue telepon kali ya. Lutfi, tumen gak telepon? Ada apa ya? Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam, Pi. Kenapa nih? Lu tugas desain udah belum sih, Den? Oh, belum selesai sih, tapi tinggal dikit lagi. Gue beloman, Den. Lihat kali boleh. Aduh, gimana sih lu? Ya udah sebentar gue kirim. Aduh, si Lutfi ada-ada aja. Padahal udah ada komputer, tapi masih belum ngerjain. Aduh, akhirnya selesai juga. Hah, udah jam 9. Jangan pas langsung. Tugas pas langsung. Untung cuma kuesioner. Rencana masa depan. Aduh, gua masih bingung nih mau ngisi apaan. Pusing banget. Masih lama ini kan ya. Ntar aja dah, rebahan dulu. Udah jam 9 nih, pelajarannya pasang-pasang. Baru aja dibilang. Ada apa nih kuesioner?
ke situ deh. Aduh, gak kerasa ya udah mau lulus aja. Biar bisa kuliah, gue harus bisa dapetin program beasiswa nih. Tapi kalau kuliah, gue harus butuh laptop juga. Kalau gue minta bapak gue, bakal dibeliin gak ya? Kenapa deh? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Nggak ada apa-apa kok, omongnya begitu. Bener nih, nggak ada apa-apa. Sebenarnya ada yang mau diomongin, Pak. Apa? Jadi gini, Denny mau lanjut kuliah, Pak. Dan Denny juga butuh laptop buat kuliah. Emangnya kamu mau lanjut kuliah, deh? Iya Pak, Denny juga butuh laptop. Itu ya deh. Kalau buat sekarang, maaf ya deh, Bapak belum bisa bergabung laptop. Tapi kamu yang sabar ya, Bapak bakal usahain kok supaya kamu bisa kuliah terus juga punya laptop. Oh gitu ya Pak. Ya udah deh, Denny izin keluar dulu ya Pak, mau cari angin. Iya udah, tapi jangan jauh-jauh ya. Iya Pak. Pih, dari tadi lu gue panggil gak denger ya? Eh, iya bang, maaf, gue gak denger. Dari tadi lu berarti main HP mulu, emang udah gak ada kelas online lu? Eh, iya bang, kelas online udah selesai kok. Udah tolongin gue dong, beliin kopi sama gula di Indomaret. Oh, ya oke kok bang. Lah, lu ngapain di sini? Eh, lu Pi, dari mana? Biasa, gua disuruh abang gua beli kopi sama gula. Lu ngapain di sini? Enggak, gua cari angin doang di sini. Lah, nyari angin? Kok diem-diem aja sih? Ya, gitu deh Pi, gua lagi galau. Lah, galau kenapa, Den? Lu tahu sendiri kan, jurusan multimedia perlu laptop, sedangkan gua lu tahu sendiri. Ya, gimana lagi ya, Den? Mending lu main ke rumah gue yuk. Main apaan Pi? Main PS. Ya udah. Udah lama Pi gue ngomain ke rumah lu. Lah iya ya. Loh Pi, kuesionernya belum lu isi? Iya Den, gue bingung mau ngisi apaan. Emang lu belum kepikiran buat masuk kerja apa kuliah? Kalau kerja di mana? Kalau kuliah juga di mana? Emangnya lu udah ngisi Den? Kalau gue sih udah ngisi, gue mau lanjut kuliah Pi, sama mau nyoba program beasiswa biar nggak ngerepotin bapak gue. Emangnya lu mau jurusan apaan Den? Kalau gue sih mau masuk jurusan desain grafis Pi, soalnya kan itu emang jurusan yang gue suka sama ya walaupun device gue nggak memadai. Kalau lu mau masuk jurusan apa? Gua aja tiap hari masih malas-malesan, Den. Apalagi diomelin sama abang gua mulu. Loh, bukannya nilai pemrograman lu bagus ya? Iya sih, Den. Semenjak daring ini, gua jadi malas ngerjain tugas. Kok malas sih? Kan seharusnya lu lebih semangat. Karena lu udah difasilitasi sama orang tua lu. Dibandingkan gua, yang kalau tiap hari minta keringanan tugas. Maaf Den, gue gak bermaksud. Gak apa-apa Pi, santai. Kenapa jadi curhat gini kita ya? Iya juga ya.
Yuk main PS yuk. Yuk. Den, ada lomba membuat aplikasi nih untuk anak SMK. Hah? Lomba apaan, Pi? Wah, cocok tuh, Pi, buat lu. Lu kan suka pemrograman. Ini mah buat orang-orang yang pinter, Den. Gua nggak pede. Ah, lu coba aja belum. Yaudah dah, gua ikut lomba ini dan lu sekarang gua rekrut ke tim gua. Gimana? Hah? Kok gua sih? Iyalah, soalnya lu itu jago desain grafis, jadi bisa ngedesain dong. Gimana lu gue tantang? Oke, gue terima tantangan lu. Selesai juga, Pi. Tinggal nunggu pengumuman aja. Kayaknya gue gak yakin deh dan kita bisa menang. Udah gak apa-apa, Pi. Santai aja. Yang penting kita udah berusaha. Iya sih. Taruh, Den. Star, Den. Kenapa, Pi? Kayaknya ada notif, Den. Ini kan email dari lomba yang kita ikutin kemarin. Hah? Masa iya? Coba lihat. Seriusan, Pi? Iya, Den. Itu kita juara ya? Iya, Den. Kita juara. Gue gak nyangka. Kita juara. Banyak anak yang bilang bahwa ia tidak beruntung. Sebenarnya semua anak di dunia ini tidak ada yang tidak beruntung. Ada yang beruntung karena dilahirkan di tengah materi yang cukup, dan sisanya beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri menggapai cita-citanya.